berada di tempat wisata, sebuah tempat wisata alami di Kabupaten Jember, tepatnya di Karang Pakel, di Puncak Badean, Desa Badean, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jadi ini adalah tempat wisata yang baru beberapa bulan ini dibuka untuk umum, mengandalkan keindahan dari Sungai Bebatuan yang dangkal, yang ramah untuk dipakai berwisata di oleh keluarga. Jadi ada pemandian, ada kolam alami. Ini kolam alami yang bisa dipakai berenang, baik oleh anak-anak maupun dewasa. Jadi sungai ini berhulu di pegunungan Argopuro. Jadi memang Karang Pakel di Desa Badean ini berada di bawah pegunungan Argopuro. Selain menjadi tempat pilihan piknik keluarga, Goweser ini juga bisa menikmati, menjadikan lokasi ini sebagai garis finish dari kawasan perkotaan Jember, bisa finish di tempat ini berjarak sekitar 25 km dari pusat kota ke Karang Pakel ini. Berwisata ke tempat wisata ini juga murah meriah karena tidak ada tiket masuknya. Jadi pengelola hanya mengambil retribusi parkir. Jadi sungai ini juga berbatasan dengan persawahan. Selain tempat pemandian ini, juga di pengelola menyediakan sejumlah gazebo yang bisa dipakai sebagai tempat istirahat. Juga ada MCK yang bisa digunakan oleh pengunjung.